kan masalah sampah sudah teratasi, guys. Oke, guys, selamat jumpa kembali bersama Hitas Gaming. Kali ini saya akan melanjutkan game City Skyline di episode kedua season 1. Waktu itu terakhir kita mau buat taman di sini ya. Tapi ini kenapa aneh ya? Tiba-tiba pas saya buka kembali gamenya, uang saya sudah segini. Terus semua milestone-nya sudah terbuka ya. Pokoknya semua progress-nya sudah terbuka. Mungkin karena mod atau karena apa, jadi biarlah kita lanjutkan gamenya, guys. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita mau buat taman, guys. Ceritanya kita mau buat taman, jadi kita langsung saja, guys. Kita bikin pintu masuk untuk ke taman. Park Main Gate. Bikin di tengah-tengah sini ya. Nah, saya bikin dia park area di sini, guys. Ya, jadi sudah ada park areanya. Kita bikin jalannya dulu, guys. Jalan yang ada pohonnya dong. Kita bikin salah-salah. Ini, guys, iya. Bikin berkelok-kelok jalannya, guys. Wow, kok ada jembatannya? Kita bikin pintu belakangnya, guys. Pintu belakangnya ini dia, Parkside Gate. Sambung jalannya. Terlalu tajam tikungannya, guys. Nah, sudah. Terus kita sambung dulu airnya, guys. Belum tersambung air bagian sini, guys. Kita sambung dari jalan sini. Ini. Oke, air sudah. Kita buat ini dulu. Bukan ya, ini Park Info Booth. Sini, guys. Kita bikin di sini. Nah, kemudian kita bikin park cafe. Park cafe-nya di sebelah sini.
Kemudian kita bikin kamar kecil, kamar WC, toilet umum untuk tamannya, guys. Ya, kita bikin sebersih sini aja. Nah, kemudian kita bikin lagi gazebo, jadi tempat-tempat santai, guys. Gazebo. Di sini juga ada gazebo. Kita bikin gazebo 2. Nah, kemudian kita bikin climbing frame, jadi tempat mainnya anak-anak itu yang manjat-manjat. Nah, kemudian kita bikin lagi trampolin park, ya, jadi orang-orang bisa sambil olahraga lompat-lompat di sini, kan? Mana bagus ini, guys? Nah, di sini. Kemudian habis ya. Kita bikin park chessboardnya. Park chessboard, tapi tidak sempat. Tidak sempat, kekecilan, guys. Nah, bisa di sini, guys. Sama park plaza. Park plaza harus ada, guys. Wah, tidak kena jalan, guys. Kita lihat dulu, guys. Nah, ini kan nggak kena jalan. Dengan itu juga, guys. Jadi kita hapus dulu, guys. Tidak kena jalan. Kayak ini, kenapa dia tidak kena jalan, guys? Ayolah, guys. Tidak kena jalan, guys. Park info. Sudah ada orang datang, guys. Jadi kita bikin gazebo lagi, guys. Gazebo. Ya, tinggal kita tambahkan pepohonan, guys. Yang mana, guys? Yang kayak gini kah? Nah, ya. Supaya tamannya lebih apa namanya, lebih rindang, guys, kita bikin pagarnya. Oke, guys, pagar untuk tamannya, guys. Dia
tuh short. Wow, dia menghalangi jalan, guys. Kok pagar menghalangi jalan? Nah. Oke, guys. Sudah selesai tamannya, guys. Kita lihat perkembangan tamannya, sudah bintang 1. Kita kurangi dulu, terlalu mahal tiketnya, guys. 10. Jadi kita pakai 2 saja, 2. Tapi ngomong-ngomong dolar atau apa ini mata uangnya? Pokoknya 2. 2 rupiah lah. Oke. Sudah. Kita lihat sudah ada 132 pengunjung. 130, iya. Jadi kita tambah dulu sedikit, coy. 5 lah, biar tidak rugi. Ini rugi lah, 210 pemasukan, 300 pengeluarannya ini taman. Jadi oke, kita lanjut bangun kota sekitar sini, guys. Kita lanjutkan dengan buat perumahan lagi, guys. Di sini, di sini, di sini. Ngomong-ngomong ini sudah terbuka semua loh, guys. Makanya saya heran kemarin, guys. Kenapa bisa ya terbuka semua? Kemudian kita di sini kita buat pertokoan, guys, di pinggir sungai, guys. Oh, tidak usah, di situ aja. Di sini harus dikosongkan di pinggir aliran sungai. Nah, sudah. Lihat, guys. Kebakaran. Pemadam mana pemadam? Oh, itu pemadam sudah OTV. Oke, guys, kita ekspansi kotanya ke sini. Jangan, guys. Airnya tidak cukup lagi, guys. Kita perlu tambah. Kita tambah produksi air, guys. Tambah 2 di sisi kiri dan kanan, guys. Tambah 4 lah.
Oke. Kayaknya kita butuh daerah yang apa namanya? Yang subur, guys. Kita mau bikin industri pertanian. Nah, di sini, guys. Kayaknya kita perlu beli tanah yang ini. Atau yang ini. Yang ini aja ya. Jadi kita ekspansi ke arah sana, guys. Iya. Oke. Segera bikin jalan ke arah sana, guys. Di sini, guys. Cukup subur tanahnya di sini, guys. Dia hijau. Tapi kita perlu ubah cuacanya dulu, guys. Biar terang, guys. Oke, guys. Jadi kita bikin peternakan di sini. Industri peternakan. Di sini. Kita bikin distrik. Sini, guys. Jadi dari sini. Sini. Jadi siapapun yang membangun distrik di, membangun pabrik di sini harus membuat pabrik apa namanya? Pabrik peternakan. Peternakan atau perkebunan. Nah, kita bikin jalan dulu, guys. Jalan industri. Ini jalan industri, guys. Oke, guys. Jadi mulai ada industri peternakan, guys. Kita percepat dulu, guys. Sini kita bikin pertokoan, guys. Industrinya ke sebelah sini, guys. Waduh, hmm.
pembuangan limbah tidak lagi mampu menampung, guys. Kita harus cepat-cepat membuatnya lagi, guys. Penampungan limbah. Dia, guys. Kerja tidak cukup bagian sini, guys, mungkin karena jauh dari perumahan. Jadi kita harus bikin jalur bus. Kita bikin yang biofuel biar dia lebih ramah lingkungan, guys. Kita bikin di sini aja. Kita tempatkan di sini apa namanya? Depotnya. Nah, terus kita tinggal bikin jalurnya, guys. Jalur bis. Nah, ini dia. Jalur bis ini kita dari taman menuju ke sini, guys. Kok gitu jalurnya sih? Oh iya, kan dia ke sana. Taman menuju ke perumahan sini, terus ke sini, terus sampai ke sini, mutar di situ, kembali lagi ke sini, terus pulangnya singgah di sini, guys. Singgah di sini, terus belok ke arah perumahan sebelah sini, kemudian ke sini, dan memutar kembali ke sini. Oke, guys, listrik sudah tidak mencukupi, guys. Untung milestone-nya sudah terbuka semua, guys. Kita bisa bikin listrik yang ramah lingkungan, guys. Sudah terbuka semua, guys. Kita lihat. Nah, kita bikin yang ini dia. Ini tenaga surya, guys. Dia lebih ramah lingkungan. Cuma agak berisik, guys. Jadi harus jauh-jauh dari perkotaan juga. Kita buat di mana ya, guys? Di sini aja. Ini pabrik-pabrik yang berpolusi ini harus kita keluarkan nanti, guys. Kita lihat bisnya sudah jalan, guys. Mengangkut penumpang, guys, untuk pergi bekerja. Macet, guys, karena bisnya baru pada keluar. Sabar ya. Nanti kalau sudah lama-lama bisnya sudah ngambil penumpang semua, tidak akan macet lagi di situ, guys. Kebakaran lagi di atas, guys. Kayaknya kita perlu buat di sini kantor polisi satu, guys. Pemadam kebakaran. Di sini, guys. Pemadam kebakaran, kantor polisi, dan medical clinic. Nah.
Jadi kalau ada yang sakit, ada kejahatan atau ada kebakaran sekitar sini bisa langsung diatasi, guys. Lihat, guys, sangat macet, guys. Karena bis sudah masuk ke sini, guys. Kayaknya kita perlu bikin jalan satu arah di sini, guys. Biar tidak macet ya, guys. Kayak gini, guys. Kita bikin, guys. Jalur bis apakah rusak? Karena tidak, malah lebih bagus putarannya, guys. Jadi satu arah dia, guys, bikin macet. Tidak macet lagi, guys. Hanya ada macet sedikit di situ, guys. Ah, di sini pasti macet, guys, karena ini adalah jalan utama, guys. Kita coba akali. Kita bikin jalan dari sini, jalan industri ya. Dari sini, guys. Langsung ke sana, guys. Ya, tidak usah, jalan biasa aja. Dari sini kita buat dari sini langsung ke sini, guys. Nah, gini kan bagus. Jadi langsung sampai ke sini, guys, kalau mau keluar. Bisa mengurangi volume kendaraan di sini, guys. Kan macet berkurang, guys. Orang mati lagi, guys. Jadi kita harus buat ada warga yang mati di sini, guys. Kita harus bikin tempat kremasi mayat, guys. Ini, guys. Kita bikin di sini, guys. Samping rumah sakit. Pada mobil mayat yang jemput mereka, guys. Mobil mayatnya sudah pergi menjemput, guys. Langsung dipenuhi jalan, dipenuhi oleh truk-truk, guys. Truk-truk yang digandeng trek, traktor yang menggandeng barang, guys, untuk menuju ke peternakan dan perkebunan, guys. Sini masih bisa kita bikin karena masih subur. Kita bikin sebelah sini lagi, guys.
Tapi jalannya dulu ya, karena untuk sementara guys. Karena permintaan untuk industri juga masih kecil, guys. Atau kita hapuskan saja di sini, guys. Kita hapuskan saja industri yang kumuh ini, guys. Kumuh yang berpolusi, guys. Nanti kita bikin jauh-jauh, guys. Oke. Tapi tidak bagus juga kalau tidak ada yang begini yang produksi barang, hanya yang produksi makanan, pertanian. Tapi ya, demi kebaikan warga, kita harus menghapusnya, guys. Dilarang membangun sudah, guys. Kita sudah, kalian sudah dilarang membangun di sini, guys. Membangun era yang berpolusi, guys. Selamat tinggal. Silakan beralih ke atas, ke industri peternakan, guys. Udah guys, wah sangat dibutuhkan pekerja yang berpendidikan guys, tapi sayang sekolahnya baru dibangun tadi guys, jadi maaf. Ini akibat apa namanya, sudah terbuka semua milestone-nya ini, makanya aneh-aneh permintaannya guys. Belum juga menghasilkan taman ini, guys. Masih minus. Sambung ke sini, guys. Nah, mereka dibuang ke sini aja, guys. Bukan dibuang sih, ditaruh jauh-jauh dari pemukiman warga, guys. Di sini. Sini guys, di daerah Gersang. Ayo ayo kalian dipindah ya. Mulai pemindahan guys. Ini tenaga surya kita pindahkan di sini. Kemudian di sini sebelah sini kita buat lokasi untuk limbah, pengolahan limbah. Sini. Satu,
pause dulu guys. Dua. Terus untuk pembangkit listrik yang ini sini tuh, dua. Kemudian ini belum bisa guys, karena belum bisa di lubah. Kita bikin dulu ini guys, kita bikin ini tempat pendaur ulang sampah. Dua. Jadi ini bisa dikosongkan guys. Nanti dulu, nanti dijalankan ya. Sambung dulu pipanya guys. Oke, bisa jalan. Jadi ini sudah bisa dikosongkan biar bisa dihancurkan, guys. Ini kita pindah juga guys ke sini. Jangan dulu guys, karena ini masih mau dirubah layoutnya guys, jadi dia di sini aja. Nah, oke. Yah, permintaan untuk residensial sudah tinggi lagi guys. Kita akan bangun perumahan di sini lagi guys. Tapi setelah ini dikosongkan guys. Masih 75% full. Kita percepat aja ya. Kita percepat dia guys. Oh, lambat sekali. Udah bisa kita hapuskan di sini. Ini kita mau buat dulu kotanya sendiri, guys. Di sini kita mau bikin kota yang besar, guys. Kota ini kan kayak desa aja, kita bikin kota yang gedung-gedungnya tinggi, guys, di sini. Mumpung sudah terbuka semua ya, sekalian aja langsung kita buat deh. Oh, masih butuh tenaga kerja kan, karena lebih besar, lebih banyak pabrik daripada warganya guys. Kayaknya ini kita yang ini kita merubah jadi kota besar guys. Kota yang kecilnya kita bikin di sini aja nanti guys, karena dekat dengan pabrik. Ini masih lama guys. Atau kita pindah pakai mod aja ya, pindah pakai ini ya. Ya bagus. Keras kepala lo ya.
Nah, pindah di situ dulu untuk sementara, guys. Sampai selesai dikosongkan ya. Nah, ini lagi-lagi pabrik ditinggalkan gara-garanya. Maaf ya, jalan Anda dibongkar dulu untuk sementara, guys. Aduh, maaf, guys. Jalur bisnya terpotong, guys. Maaf, guys. Salah tadi bongkar-bongkar. Masa jalur busnya terpotong, guys. Kita sambung ini, guys. Oke, kita bikin layout jalan yang mantap, guys. Sepuluh delapan puluh mana? Iya ini. Hentikan dulu waktunya, guys. Kita ubah sesuaikan dulu, guys. Kan bisa pindah bis juga. Nah, kan?
Oh, masih buntu ya? Kan udah. Hapus aja dulu ini jalurnya, guys. Nanti kita buat ulang. Kan masalah sampah sudah teratasi, guys. Oke, guys. Mungkin untuk episode ini sampai di sini dulu. Untuk episode selanjutnya di bagian sini saya akan ubah menjadi kota besar dan kota yang rumah-rumah yang kecil sepertinya akan berpindah di dekat industri pertanian, guys. Di sini saya akan membuat kota yang besar, guys. Oke. Oke, sampai jumpa kembali di Hitas Gaming. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, guys, sampai jumpa di episode 3. Bye bye.